feel betrayed. And Dean, I don't blame you for the crime you committed. I'm not angry at you for being part of hurting my son and the devil. I blame the devil. The devil is guiding you and misleading you to do such a horrible crime. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah, wa alihi wal ahibba. Ikhlas maafkan pria yang membunuh anaknya. Perlakuan ayah ini membuat seisi ruangan menangis. Tak semua orang bisa ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, terlebih bila orang itu sudah mengambil nyawa orang yang kita sayangi. Namun kisah seorang ayah bernama Abdul Munim Sombat Jitmot ini berhasil menggugah banyak orang lantaran ikhlas memaafkan pria yang sudah membunuh anaknya. Saat persidangan, Abdul Munim Sombat Jitmot justru memeluk pembunuh anaknya hingga video momen mengharukan itu menjadi viral di media sosial. Kisah seorang pria Muslim yang tinggal di Amerika Serikat ini akan membuat kamu menangis haru. Saat tinggal di Amerika, Abdul Munim mendapat cobaan yang sangat berat. Istrinya sudah meninggal dunia. 2 tahun setelahnya, ia kembali menghadapi ujian, anaknya meninggal setelah ditusuk perampok. Tapi, alih-alih marah, Munim malah memaafkan, bahkan memeluk pria yang telah membunuh anaknya. Pemandangan itu pun membuat hampir semua orang di pengadilan Kentucky, Amerika Serikat, menangis pada tanggal 9 November tahun 2017 lalu. Momen yang sungguh mengharukan ini berawal dari peristiwa dibunuhnya anak Munim, pada tanggal 19 April tahun 2015. Anak Munim yang bernama Salahuddin Jitmot saat itu melakukan pekerjaan sambilan sebagai pengantar pizza. Ia mengantar pizza ke sebuah daerah di Lexington, Kentucky, Amerika Serikat. Itu adalah pizza terakhir yang harus ia antar pada malam itu. Di tengah jalan, Salahuddin dirampok oleh 3 pria. Salah satunya adalah Trey Relford, 24 tahun, yang kemudian menusuk Salahuddin sampai tewas. Pada tanggal 9 November tahun 2017, Relford akhirnya divonis bersalah oleh hakim. Dalam persidangan, Relford pada akhirnya diganjar hukuman 31 tahun penjara. Nah, hakim kemudian memberi kesempatan pada Munim untuk mengutarakan pendapatnya. Kalimat yang dilontarkan Abdul Munim di luar dugaan dan membuat syok seisi ruang pengadilan. Dengan intonasi pelan, kalimat yang keluar dari mulut Munim sungguh mengharukan. Anakku, keponakanku, aku memaafkanmu, mewakili Salahuddin dan ibunya. Aku tidak menyalahkanmu atas kejahatan yang telah kau lakukan. Aku tidak marah padamu karena kamu terlibat menyakiti anakku. Aku marah pada iblis, aku menyalahkan iblis yang telah membimbing dan menuntunmu ke jalan yang salah untuk melakukan sebuah kejahatan yang mengerikan. Memaafkan menjadi berkah atau amalan terbesar dalam Islam. Setelah mengatakan hal tersebut, ruang sidang diselimuti rasa haru luar biasa. Pengacara Relford, seorang wanita kulit putih, terlihat menangis. Bahkan, hakim sampai memutuskan sidang reses karena terus-menerus mengusap air matanya. Relford sendiri hanya bisa meminta maaf kepada Munim. Aku sungguh kagum padamu, karena hanya orang kuatlah yang bisa memaafkan mereka yang telah menyakiti orang tercintanya, ujar Relford. Aku tak bisa membayangkan kepedihan di hatimu. Aku sungguh minta maaf dan berterima kasih untuk semuanya, ujar Relford. Setelah itu, Munim menyalami Relford. Ia pun memeluk Relford dengan hangat, seperti pelukan seorang ayah pada anaknya. Terlihat Relford
seorang pemuda dengan badan tegap tak bisa membendung air matanya. Saat tinggal di Amerika, Abdul Munim bekerja sebagai pengawas di sebuah sekolah Islam. Saat ini Munim menjalani hidup di Thailand.